Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai halo guys. Apa kabar kalian semua penggemar artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Kali ini kembali lagi guys bersama Mak yang akan menemani kalian semua selama kedepannya. Di sini Mak mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan tentunya terkece guys. Siapa lagi kalau bukan tentang artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan berikutnya, buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menyaksikan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys. Dimana lagi kalau bukan di Mak Kepo. Buat kalian semua juga, Mak selalu mendoakan dimanapun kalian semua berada, semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya guys, untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan. Buntut curahan hati Amanda Manopo terkait rating sinetron Ikatan Cinta yang tengah menjadi sorotan publik, dijawab sang manajer. Amanda Manopo, pemeran Andin Ikatan Cinta, belum lama ini mengaku lelah, psikis dan mental berantakan. Selain itu, lawan main Arya Saloka juga menyebutkan kalau harus banyak yang dipertaruhkan dan banyak kehilangan. Bahkan Amanda Manopo juga menyadari rating Ikatan Cinta sudah tak sebagus seperti dahulu. Namun pemeran Andin itu mengaku tim Ikatan Cinta masih terus melakukan yang terbaik untuk penggemarnya. Mantan kekasih Billy Syaputra itu mengaku banyak yang sudah dilalui selama menjadi Andin di sinetron Ikatan Cinta. Hal tersebut dicurahkan oleh Amanda Manopo dalam Insta Story pribadinya dengan menampilkan cuplikan video disertai musik Yura Yunita. Sudah 1 tahun berada di proyek ini yang pasti membuat psikis dan mental berantakan. Banyak yang harus dipertaruhkan dan banyak kehilangan, ucap Amanda Manopo. Kemudian Amanda Manopo menyinggung soal rating Ikatan Cinta yang sayangnya ia tidak detail menjabarkan soal ucapannya tersebut. Perjalanan yang tidak mudah untuk menjaga dan mencapai kualitas dari kerjasama atas semuanya. Rating yang sekarang pun tidak seperti dulu, beber Amanda Manopo. Namun, perempuan cantik berusia 21 tahun itu menyatakan para pemain Ikatan Cinta tetap terus memberikan yang terbaik. Tapi kita semua masih berusaha untuk yang terbaik. Lelah, keringat, dan air mata masih diapresiasi dengan sangat baik sampai sekarang, kata dia. Meski begitu, ia justru membuat para penggemar sinetron Ikatan Cinta bertanya-tanya. Lantaran seolah menyatakan perpisahan, jangan bersedih ketika semua berpisah, tapi bersyukur karena pernah ada, kata Amanda Manopo. Sontak curhat Amanda Manopo itu ditanggapi warganet beragam. Bahkan ada yang berspekulasi kalau pemeran Andin itu akan mengakhiri kontrak dengan Ikatan Cinta. Namun, spekulasi tersebut dibantahkan oleh sang manajer Amanda Manopo, yakni Rico Ricardo.
kontrak panjang, Manda kontraknya panjang, ucap Rico. Ia pun meminta penonton agar tetap setia untuk menyaksikan sinetron Ikatan Cinta. Makanya, buat kalian semua selalu setia nonton Ikatan Cinta. Oke, karena ceritanya semakin seru, bikin kalian semuanya penasaran. Kalau nggak nonton rugi, sambungnya. Rico juga menjelaskan kalau Amanda Manopo saat ini baik-baik saja. Dijelaskan ia tetap profesional, syuting seperti biasanya. Lantas, ia juga disinggung soal chemistry Aldebaran dan Andin yang tidak seperti dulu lagi dalam sinetron tersebut. Pi Aladin kok enggak kayak dulu ya? Sama aja kok baik-baik aja. Baik-baik aja semuanya, kata Rico. Pengakuan Rico itu diunggah dalam akun fanbase Ikatan Cinta dan sejumlah fans mengaku lega mendengar kabar tersebut. Oke guys, sebelum Ma pamit undur diri, sekali lagi Ma mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Mak Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mak selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, Ma pamit undur diri dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.